drops away above the chimney tops. That's where sekaligus musisi. Inilah Dwi Lestari Pramesti Aryo Tejo atau yang lebih dikenal dengan Mesti Aryo Tejo. Tak hanya sekedar hobi, bagi wanita kelahiran tahun 1989 ini, musik telah menjadi bagian hidupnya. Ia bahkan piawai memainkan sejumlah instrumen. Mulai dari piano, biola, flute, hingga gamelan. Hingga akhirnya saat ia di bangku kuliah, ia mulai berkenalan dan jatuh cinta dengan harpa. Baginya, karakter harpa sesuai dengan kepribadiannya yang melankolis. Tak lantas memendam sendiri seluruh ilmu yang ia pelajari, Mesti aktif sebagai duta Yayasan Musik Sastra Indonesia. Lewat program Children in Harmony, ia mengenalkan musik klasik kepada anak-anak kurang mampu. Kalah hebat, wanita yang satu ini juga punya bakat musik luar biasa, Lea Simanjuntak. Terlahir dari pasangan musisi gereja, sejak kecil Lea berhasil memenangkan beragam kompetisi menyanyi. Suara merdunya yang khas jadi magnet tersendiri, mampu menarik perhatian sejumlah musisi ternama, seperti Erwin Gutawa, Chrisye, dan bahkan pemain saksofon legendaris Dave Gose. Di tengah kesibukan meniti karir musiknya, Lea juga ambil bagian dalam kegiatan sosial. Mendukung gerakan ASI eksklusif bersama Asosiasi Ibu Menyusui atau AIMI, dan aktif dalam misi pelayanan gereja. Coba mainkan. Coba mainkan. Alhamdulillah. Bisa ternyata. Tadi gue bayangin loh, nahan beban ini lumayan sampai main ini. Oh iya, berat lumayan. Sekali. Masa sih? Masa ini kalau main harpa gini, bayangin. Tangannya kapalan gak sih? Tangannya kapalan? Iya, kapalan tuh, sampai biru-biru gitu. Kalau maksudnya kalau latihan yang gak konsisten. Oh iya, benar. Ini kalau main harpa harus punya kuku atau tidak? Apa? Harus punya kuku atau tidak? Justru harus gak boleh pakai kuku. Jadi kayak piano sih persis sebenarnya harpa. Oh enak gitu. Ya, metik-metik tuh enak. Iya. Udah nik-nik nanti rusak harpanya. Aduh. Hati-hati. Nanti itu perawatannya gimana sih kalau jari kapalan gitu? Kalau jari kapalan kita biasanya jadi sebelum perform atau sebelum latihan kayak cuci pakai air anget dulu gitu. Jadi kan pembuluh darahnya melebar gitu kan. Jadi enggak menciut gitu. Enggak menciut gitu ya. Jadi enggak kaku. Jadi lebih lemes, jadinya lebih fleksibel aja. Oh, I see. Alright. Nah, teman-teman di rumah tadi kan udah ngeliat nih profilnya Mesti ini seperti apa. Ya model, ya dokter juga.
juga, terus dibintangi iklan juga, terus juga aktif dalam kegiatan sosial. Terus juga terkenal sebagai sosialita juga gitu. Apa itu sosialita? Tapi kalau misalnya perempuan itu kan kayak punya ketakutan untuk jarinya kapalan-kapalan gitu ya. Tapi mesti gak takut ya? Enggak lah, karena kan prioritasnya, maksudnya gak akan mengganggu dengan jari kapalan, terus kenapa? Ini mereka berdua hadir di sini tidak hanya menjadi inspirasi buat kaum perempuan, tapi juga menjadi inspirasi buat kaum laki-laki. Hebat sekali ya, luar biasa. Tepuk tangan buat mereka berdua. Di rumah tepuk tangannya ya. Nah, kalau misalnya Mbak Lea ini memang tuh sudah terkenal dari dulu nih, saya mengagumi sekali. Iya, jadi sebenarnya, boleh jujur ya Mbak Lea ya, dulu itu saya melihat Mbak Lea, terus dikit saya terinspirasi untuk belajar musik klasik. Oh gitu. Serius? Yes, dan tapi gak berhasil. Aku juga ngefans ngeliat Mbak Lea, pengen bisa nyanyi tapi gak bisa. Kita belajar bareng-bareng aja gimana Mbak Lea? Sama-sama ngefans ya. Ini arisan kayak arisan rumbi-rumbi, silahkan. Jadi memang kalau misalnya musik itu adalah salah satu prestasi dari segudang prestasinya mereka. Dan kalau misalnya dipikir-pikir memang dengan kegiatan yang mereka luar biasa aktif ini, mereka tetap bisa bertahan dalam idealismenya itu luar biasa sekali. Gitu. Nah kalau misalnya awal mulanya nih bisa ada kolaborasi antara Mbak Lea dengan Mbak Mesti, itu gimana Mbak Lea? Itu ketemuannya Piro. Kita tuh ketemuannya di sebuah acara yang pakai orkestranya Mas Adi MS. Nah, dia kan pemain harpanya di Twilight. Orkestranya. Terus waktu itu aku jadi penyanyinya. Tapi sebelumnya aku gak tahu Mbak Lea waktu itu nonton Laskar Pelangi. Terus aku kayak wow, fans banget, cantik. Kamu nonton tadi ya. Iya, jadi udah tahu gitu. Akhirnya kita main bareng yang pas Mas Adi MS. Terus habis itu aku bikin konser di GIK, terus Mbak Lea bantuin. Oh, ini luar biasa sekali, saling menginspirasi, saling mengagumi, akhirnya bertemu juga. Sudah berapa kali bertemu ini? Ini yang ketiga. Nah kalau misalnya dari masing-masing kan keduanya punya kesukaan terhadap klasik dan idealismenya di sana gitu kan. Nah kalau misalnya ngomongin soal industri musik Indonesia sendiri, itu kan memang bukan di klasik ya, memang segmented sekali klasik ini. Kenapa sih kalian memilih klasik? Anti mainstream biasanya. Dibilang anti mainstream gitu kan? Enggak juga ya. Kalau aku sih sebenarnya bukan memilih klasik ya, maksudnya kalau di klasik masih banyak yang lebih idealis di klasik, masih banyak senior gitu istilahnya. Kalau aku di klasik ya mungkin masih perlu banyak belajar, cuma aku di dalam musik aku yang pop, aku selalu berusaha menampilkan beberapa nilai-nilai dari klasikal dan dari musical seperti Broadway gitu, supaya lebih menarik aja gitu. Jadi nggak selalu monoton, just sing seperti biasanya musik pop gitu. Kenapa nggak masukin sedikit ekspresi atau mimik muka yang seperti kita lagi acting kayak musicals gitu. Kenapa nggak masukin beberapa nilai not aria apa gitu. Jadi selalu pengen kayak gitu. Jadi bukan benar-benar classical, nggak. Cuma why not kalau bisa dibikin lebih menarik dengan unsur-unsur itu. Kalau Messi sendiri? Kalau aku mungkin lebih jujur aja sama diri sendiri gitu ya. Kalau memang passionnya sukanya musik klasik, jadi ya lebih seneng mainin musik yang ada unsur klasiknya, walaupun pada akhirnya kayak aku bikin album isinya lebih lagu pop kayak, dan ada lagu-lagu kayak medley Ate Mahmud gitu, tapi dengan unsur orkestrasi yang memang aku suka sekali gitu. Tapi terlepas itu, menurut aku selama memang kita, maksudnya aku bukan musisi profesional ya, maksudnya sebenarnya lebih kepada hobi gitu. Jadi selama kita bisa menghasilkan sesuatu yang menurut kita juga bermanfaat untuk kita sendiri, kita seneng ngerjainnya dan gak ngerugiin orang lain, bahkan orang lain bisa suka, itu udah sesuatu yang bahagia sekali gitu. Ini mengatur waktunya, apakah kalian cukup sulit dengan berbagai kegiatan yang segudang begitu? Ya sebenarnya lebih kepada skala prioritas aja, apa sih tujuan hidup utama bagi kita. Prioritasnya gitu. Apa? Kalau saya kan lebih tujuan utamanya sebagai dokter, jadi memang konsentrasi untuk jalur pendidikan dan pekerjaan saya ke arah dokter. Nah selama, kan gak mungkin dong kita 24/7 cuman kerja gitu kan. Jadi kayak ada waktu dimana kita bisa melakukan sesuatu yang lain, mungkin bersosialisasi atau hobi. Nah ketika kita punya hobi yang bisa kita manfaatkan atau mendapatkan
dapat kesempatan misalnya perform terus bisa kita terekspos masyarakat kan itu juga lebih baik gitu. Yes. Nah ini positif ya. Kalau misalnya ngomong soal sisi positif mereka ini banyak sekali. Jadi ada aktif kegiatan sosial gitu kan kayak Mbak Lea ini selalu terkenal sekali nih. Kalau misalnya saya ngomong sama teman-teman saya juga bilang oh dia tuh aktif sekali di kegiatan gereja. Wow gitu. Nah ini kalau misalnya aktif di kegiatan gereja gitu teman-teman gereja gitu seneng nggak sih dengan kehadiran Mbak Lea gitu ada wanita yang cantik berprestasi suaranya bagus gitu seneng nggak? Seneng sih aku punya beberapa teman yang memang kita orientasinya lebih ke apa yang kita bisa lakuin lagi apalagi nih apalagi gitu. Aku sih terkesan sekali ketika 2 tahun yang lalu aku ditelepon oleh temanku yang masih berada di dalam sel waktu itu. Dia bilang gue kangen banget nih denger lagu-lagu Natal. Lu mau nggak membantu ngisi di LPC Pinang? Dan waktu itu kita sama sekali nggak ada ngebahas apa ya yang nggak ada ngebahas honor, nggak ada ngebahas sound system atau apa. Jadi emang kita kalau udah terjun ke situ harus terima aja dengan apapun yang ada di situ. Yeah. Tapi akhirnya mereka seneng yang kebahagiaan bisa kayak rindu dengan keluarganya tercapai. Dengan dengar lagu-lagu seperti. Jadi ada manfaatnya tuh bukan cuma ke mereka tapi ke kita yang melakukannya sendiri. Yes, merasakan cinta yang begitu gimana gitu ya nggak bisa di. Ini terkait Desember kan terkait juga dengan Natal mungkin ada kegiatan apa selanjutnya? Pastinya kalau Desember pasti sibuknya Natal ya. Mudah-mudahan bisa ngerasain yang berkesan seperti yang waktu itu di LPC Pinang. Mungkin tahun ini di mana gitu. Amin. Nah kalau misalnya teman-teman di rumah saya yakin banget udah, ini perempuan cantik-cantik, aku pengen kenalan lebih jauh lagi. Nanti kita akan melihat lagi bisa, ya. Bisa. Jadi kalau misalnya mau kenalan lebih jauh bisa langsung ke Twitternya, boleh disebutin mungkin yang pengen follow, pengen tahu lebih jauh. Aku @lea_boruniraja. Kalau Mesti aku @mesti_aryotejo nyambung. Simple aja. Boleh langsung di follow, jangan sampai kelupaan karena saya juga langsung mau follow. Nanti aja, soalnya mereka nanti akan perform lagi. Oke, thank you ya. Terima kasih. Nanti kita akan melihat penampilan mereka lagi.